Sebelum kita saksikan rancangan seterusnya, kita saksikan dulu iklan jenama rokok ini. Iklan ini menggunakan suara latar Allah Yahram Aziz Singa. Salem High Country. Nyaman dan menyegarkan. Nikmatilah percutian Salem di tempat-tempat pelaminan kawasan tinggi. Salem High Country, suasana yang menyegarkan. Untuk nostalgia lawak kali ini ya saudara, saya siarkan lawak yang merupakan kesinambungan filem aksi Kucing. Lawak jenaka yang dibarisi pelakon legenda Allahyarham Dato' Aziz Sattar, Allahyarham Ibrahim Pendek, Allahyarham Hanum Madiah bersama dengan penyanyi hebat 80-an Azlina Aziz. Kita saksikan lawak yang disiarkan pada tahun 1986. Wow, wah, Ina ni dah berubah sekarang. Bapa Abang Harry bilang, Ina ni orangnya lemah lembut. Dan pandai menyanyi. Ni sebenarnya Bapa Harry, ya? Sekarang ni pun Ina menyanyi. Oh, Ina menyanyi sekarang. Tapi taklah macam dulu lagi. Nyanyi lagu Dekor Abetul tau. Ingat tak lagu Dekor Abetul? Apa lagu apa? Masih kecil-kecil dia, apa lagu Dekor Abetul tu? Mangkuk soto? Buk. Apa? Dekor Abetul. Oh, Dekor Abetul. Cuba Ina nyanyi. Tadi. Abang nak dengar. Jangan ketawakan ya? Tak ada. Dekor Abetul. Dah. Cukup. Kenapa, Mary? Tak ada. Abang takut pinggang abang ni terkehel. Okey, sikit. Kalau begitu Ina, Ina pandai menyanyi, tentu Ina jadi top artis. Abang Harry bolehlah jadi manager Ina. Alah, Abang Harry ni ada-ada aje. Sekejap nak jadi manager Ina lah, sekejap nak apa buka bisnes lain lah. Jangan-jangan niaga bulu kasap tak? No. Itu dulu niaga bulu kasap. Ada. Sekarang betul-betul dia menjaga Ina. Kalau macam tu baguslah. Ina. Bapak dengan Mak Ina ada di rumah tak? Mak dengan Bapak dekat dalam. Ha? Mak dengan Bapak dekat dalam. Mak dengan Bapak ada dekat dalam? Rosak program. Ina. Patutlah panas. Panas? Ada gangguan. Habis nak buat apa? Kita pergi ambil angin di luar lah. Pergi mana? Kita pergi Titi Wangsa. Romantik sikit. Boleh juga. Budak ni dengan orang tua pun sudah tak respect lagi. Main jalan-jalan buta saja budak ni. Norma! Mai sini. Kau tengok budak tu? Kenapa? Apa dah jadi dengan kau ni? Kenapa? Anak kita masih ada darah suntik dulu. Awak cukup jaga, awak kontrol sampaikan dia nak berkawan dengan budak-budak penyanyi, dengan budak-budak muzik, dengan bintang filem, semua awak tak kasih. Sekarang awak sangat tak peduli, dah tak kisah pun. Kenapa awak ni? Apa pasal yang saya tak kisahkan anak saya tu? Oi bang, anak kita tu dah besar panjang. Kita didik dia cukup-cukup, kasih pelajaran dia cukup. Tak payah kita jaga. Dia nak pergi mana-mana dia dah bilang dengan saya. Apa yang awak susah ni? Awak tengok tu? Tak nampak tu? Dia berkepit-kepit pula, nampak? Dia minta tolak pula, nampak? Dia minta tolak pula. Anak kita dukung dia pula, tengok! Tak ada ke pula lain? Alamak! Barulah saya faham. Maksud awak, kawan anak kita yang baru tu ya? Yeah. Si Harry tu. Harry? Awak lupa ke? Si Harry tu kan anak kawan saya, si Karim tu. Karim yang inspot di luar bisnes tu. Oh, manalah saya ingat. Yang saya tahu Cik Karim tu tak pernah kahwin. Sebab itulah dia asyik nak tekel awak saja dulu. Sekarang anak dia pula, macamlah Cik Karim tu cantik sangat. Alah, hidung kembang macam serumbung kapal, cantik, handsome. Awak ni kenapa? Awak dah ceritakan bangkit cerita lama yang lama-lama pula? Ya dah. Nampaknya awak ni jealous dengan dia lagi ya? Bang, awak tu apa kurang? Dulu, awak tergila-gila dengan Zaiton penyanyi naik kelapa. Memang. Oh, memang ya. Bisnes tu lah, ada kapal datang lah, ada itulah bilang dengan saya. Rupanya pergi meeting
dengan Zaitun tu. Nasib baik dia sewa rumah saya. Ha? Dia pecahkan rahsia belang awak tu. Pucat muka awak. Tengok orang dulu. Bukan saya yang gila dengan dia tau. Kalau saya gila dengan dia, saya sama, dah masuk hospital gila tau. Dia yang gilakan saya sampai dia sewa rumahnya tau. Apa awak ingat saya tak handsome ke? Oh, kalau macam bukan Zaitun sajalah. Maria Arshad pun saya boleh tackle lah. Kalau Maria Asad tu tergila macam muka awak ni, pengsan. Bang, biar ditimpa balak, sedang diangkat jangan tipa perasaan tau. Memang aku ditimpa perasaan. Tak malu. Tergila-gila. Sudahlah, aku pun tak inginlah dengan budak tu. Kenapa tak ingin? Sudahlah bang, biarlah. Kesian budak-budak tu. Dia kan berkawan baru, nak berkawan-kawan baru. Awak nak letihkan yang bukan-bukan aja lah. Ayo, angka. My father kain salam dengan uncle. Bila ni aku jadi uncle kau ni? Pak? Cium nak? Apa dia? Nak buat baik pula. Mak baik eh? Mak bos. Mak kasih chance. Bapak no chance. Mana korang datang? Pak kami pergi Lake Garden tu. Pergi Lake Garden? Bagus ya? Mak dulu dengan bapak pun betul juga. Uncle. Apa dia? Ni my father said. Oh, you speak English ya? Yeah. Okay. Uncle ni panas darah. Ni dan orangnya pun, ni saya nak cakap pun, saya pun takut. Nanti uncle marah. Kecut badan air. Jadi maksudnya datang kemari maksud saya apa? Saya ni datang ke sini nak belajar tackle. Tackle? Jangan sembarang tackle. Jangan tackle isteri saya pula. Buat apa nak tackle isteri angka? Turu. Lebih baik tackle anak angka. Sweet sikit. Kalau aku lesing. Bapak pernah ikut macam pesen Najib Akil juga? Ya, kadang-kadang. Setiap hari lah, Pak. Abang Hairi ni kan orang baru kat sini. Jadi, dia minta Ina tunjukkan tempat-tempat yang tak tahu di Kuala Lumpur ni. Kan boleh, Mak? Betul. Biarlah, Abang. Dia pun datang di sini nak tumpang satu hari, dua hari aja. Dia nak buat bisnis. Nanti bisnisnya dah tegap, dia boleh beli juga rumah gedung. Rumah gedung? Ya lah, Uncle. Yang sebenarnya, saya bukan nak tackle isteri Uncle. Anak Uncle. Saya datang sini nak tackle bisnes. Bisnes. My father says, Uncle pandai bisnes. Dan banyak customer. Begitu. Jadi, engkau nak tiru macam aku buat bisnes kereta dululah. Apa menjaga kereta? Very small business. Then, you want to make big business? Lebih baik kita menjaga kereta kebal. Kapal selam. Kalau kita bergerak pun terus tenggelam. Yang sebenarnya Pak, Abang Harry yang comel ni, dia nak buka bisnes rempeyek. Rempeyek. Apa dia binatang rempeyek tu? Uncle, apa Uncle ingat bisnes rempeyek tak maju ke? Habis? Pisang emas kita pun dah pergi jual dekat Jepun. Pucuk ubi dah ekspor dekat New Zealand. Santan kelapa ekspor luar negeri. Dan lagi, kalau angka betul-betul nak jaga, apa kata kalau kita buat lempeyek chip. Adik-beradik potato chip. Saya jadi manager, uncle jadi driver. Mana boleh jadi? Banyak cantik. Mana boleh jadi ni macam? Kalau uncle tak mau pun janganlah marah. Uncle tak mau jadi driver, jadi bapa mentua habis cerita. Pak, tenang Pak. Bapa ni janganlah marah-marah Pak. Hot. Janganlah mama apa, Mak. Apa bapak? Bila bapak apa kau? Sabar, Pak. Dadah, bukan bapak. Bapak mentua. Bapak saudara. Sudahlah, Pak. Lupakanlah
perkara yang lama. Saya pun nak lupakan perangai abang awak yang dulu tu kan. Iya. Biarkan budak-budak ni sekarang berkawan-kawan. Untung-untung nanti Ina dia boleh jadi business woman. Alah, business woman. Business woman kalau buat sap. Lama-lama barang ni semua lesap. Yang awak beratkan sangat budak ni anak Cik Karin ni kenapa? Awak ada apa-apa lagi ke? Bang, berani sumpah saya tak ada apa-apa dengan Cik Karin itu. Saya cuma kawan baik. Believe me lah, Bang. I love you with all my heart. You love me with all your heart? Yes. Very fantastic, man. Listen, man. I pun takut juga belakang I pula you lah. Bapak ni lap-lap ni. Iyalah takut mangkau. Kan Ina sayangkan bapak. Mak sayangkan bapak. Tok, Abang Harry ni pun sayangkan bapak. Sayangkan bapak ke mak. Dia sayang tu ada maksud. Apa mana aku tahu maksud dia tu. Dahlah ni Ina. Peninglah kepala kita duduk sini. Ha? Lebih baik kita pergi makan ni lagi bapak ya. Mari Ina. Abang belajar soto. Berani-berani kau ya. Bagaimana? Bagaimana? Ambil angin. Ambil angin. Ambil angin. Apa nak pergi nak pergi? Pak. Apa pak? Gila lah yang kena abang kau tu pergi. Kau min susuruh pula ni. Pak pergi dulu pak . Bye-bye. Menggalakkan anak pula. Kau tengok anak kita tu. Norma. Apa? Aku kasih kau last morning sekarang. Kalau kau biarkan juga anak kita berjalan dengan budak anak Cik Karin tu, kau dengan anak kau boleh bungkus tiga bantal. Boleh blah dari sini. You dah tak tersa dengan I ya? Ya, mesti. I tak heran macam muka you lah. Tak heran. Tak heran. I pun tak heran. Jangan tak berdua. Boleh keluar. Boleh jalan. Dan I pun dah siap. Dah siap. Ambil saja. Kursi ni masukkan saya ke bawah. Mas. Lama tinggal lagi. Ambil ni. Ini bawah ni. I, you tak tahan I nak pergi? Buat apa nak tahan? Kalau 20 tahun dulu, awak masih 24, 34, 24. Boleh tahan. Dan 65, 85, 75, tak boleh! Nanti! Elah, Bodi! Kenapa kau jadi begini nanti? Aku semua oprek, semua Bodi aku kau jaga, Bodi! Panas aku buka tingkat! Elah, bintang bulan! Tolonglah dengan aku! Sedihlah! Sebab esok bermula malam ini, antara petikan dari iklan jenama tilam ini ya saudara, ianya dirakamkan pada tahun 1983. Apabila anda tidur di atas tilam Spring Dreamland, tidur anda akan lebih selesa dan lebih nyenyak. Sebab dalam setiap Dreamland, terdapat ciri-ciri unik yang dipasang dengan teknologi Swiss untuk membuat anda tidur dengan selesa. Tidurlah lebih nyenyak di atas tilam Spring Dreamland. Sebab esok bermula malam ini. Saudara, hiburan malam minggu popular disiarkan pada era 1980-an. Ditukar ke nama hiburan minggu ini pada Oktober 1986. Dan ini adalah hiburan malam minggu yang terakhir sebelum ditukar ke hiburan minggu ini. Dihoskan oleh Allahyarhamah Normadiah bersama anaknya Azimah Aziz, bersama artis undangan mereka Allahyarham Dato' Aziz Sattar, Allahyarham Ibrahim Pendek, penyanyi kelahiran Pulau Pinang Najib Hanif, Es Santi dan Ku Chong Teng. Ku terjaga dari lamunan, lamunan indah. Ke tengah medan,
cintaku dan cintamu, cintaku dan cintamu sudah lama berpadu, sudah lama berpadu, ingin jumpa selalu. Come on.
wish you could buy me. The day's gone by, no, you can't press it any longer. Dalam film-film. Nah, tata. Bukan jaket macam sekarang. Hiburan malam ini. Semuanya ada tarian modern, ada tarian apa tuh asli kan. Tapi tarian mak ini semua dalam film. Oh, jadi kalau orang baru macam kita sekarang nggak belajar macam mana, mak? Lagi bagus kalau pemuda-pemudi zaman sekarang kan nak belajar tarian. Memang diorang sudah ada kebudayaan. Tapi cuma tak ada tari-tarian dalam film. Kalau sekiranya mereka tidak memperkembangkan tarian film, tidak dengan mak ajar. Dengan rindu mak ajar. Jadi, boleh harap kata generasi baru ini dapat tengok tarian lama-lama. Dan juga orang-orang luar dan pelancong. Pelancong-pelancong boleh tengok kebudayaan kita kan, mak? Sampai ke cucu cicit. Betul tak? Betul, mak. Jadi apa nak buat sekarang? Aku tak puas berani, tapi tak apalah. Apa nak buat lagi? Belah lah. Okey lah. Okey semua. 1, 2, 3, 4.
hatinya tiada lepas seksa. Suka dan duka hilir berganti, sudah takdirnya yang maha suci. Tetapi manusia takkan datang sendiri. Jika manusia tiada dari Steward tu, kasihlah can orang lain. Banyak juga orang lain penyanyi-penyanyi kita yang handal kat sini. Ha, sekarang giliran aku. Giliran apa? Ha, apa dia? Siapa tu? Handsome nampaknya. Macam Tom John. Oh, yang turun kat kereta tu? Ah, iyalah, itulah Tom John Malaysia. Iyakah? Ha. Dia itulah, kalau tak silap aku, Najib Hanek. Najib Hanek. Oh, tu sesama kawan aku. Sama-sama belajar main muzik, sama-sama belajar menyanyi. Ha, tapi dia suara dia panjang dari penyanyi. Suara aku pendek main gitar lah. Dulu baru tunang, perangainya lemah lembut. Sayang Intan Payung, semuanya disebut. Aku sedikit marah dengan ketawa disambut. Mana aku tahu diam-diam angin ribut. Mana aku tahu, hai mana aku tahu. Mana aku tahu, hai mana aku tahu. Dulu baru kawin, ditunggu ku pulang kerja. Makan sudah siap, nasi lauk atas meja. Abang ini itu, hai bukan mainlah manja. Mana aku tahu ini sementara saja. Mana aku tahu, hai mana aku tahu. Mana aku tahu, hai mana aku tahu. Kawin satu tahun, aku sudah kena maki. Waktu orang masa, dia menghilangkan diri. Aku angkat tangan, dia pandai angkat kaki. Mana aku tahu ini nasib laki-laki. Mana aku tahu, hey, mana aku tahu. Mana aku tahu, hey, mana aku tahu. Kawin 5 tahun, anak sudah ada 1. Dia tidak rumah, perangannya begitu juga. Asyik keluar sana, aku jaga rumah tangga. Mana aku tahu, manalah aku curiga. Mana aku tahu, hey, mana aku tahu. Mana aku tahu, hey, mana aku tahu. Mana aku tahu jadi gini. Mana aku tahu, kalau aku tahu, aku pun tak mau. Mana aku tahu, mana aku tahu.
பொண்ணுக்குள்ள பொண்ண கண்டதும் போதை உண்டாகுதே. Mana si Ben? Ha. Sekarang dia orang dah nyanyi, kasihlah aku nyanyi this. Kau buat saya nyanyi, nak menyanyi. Kau punya suara ni serak. Aku fikir sekarang begini ajalah. Ha. Kita panggil lagi satu orang menyanyi supaya apa ni? Naik kelab aku ni maju. Ha. Ha. Eh, nanti. Bila saya buat nak menyanyi ni, apa giliran ni apa? Patut giliran dia, tapi dia tak boleh menyanyi. Dan kau main bongo tu dengan gitar tu, kau punya permainan. Menyanyi masa ni, ni jam. Tapi ha? Sekarang siapa nak menyanyi? Inilah giliran. Alah, dia dengar aku ni tak ada mulut, tak boleh nyanyi. Alah. Jadi sekarang nak menyanyi? Okeylah. Kalau begitu, kau teruskan nyanyian ni. Aku nak nyanyi klasik, eh? Ya, kau sudah. Asal orang terhibur sudah, ya? Yalah, mestilah. Dengar lagu aku ni. Bagilah tepuk. Makcik, potongan ni pergi makcik. Sebenarnya saya nak kena ni. Nanti siapa ni? Mengganggu Santi. Ha? Santi. Oh, ini Santi. Yeah. Santi duduk situ. Duduk sana. Nanti nak menyanyi. Jangan aku sudah tersilap. Bukannya kau menyanyi. Si Santi ni menyanyi. Tadi suara tak sedap? Suara kau, mana kau boleh nyanyi klasik dalam naik kelab? Habis pinggang mangkuk semua pecah. Tak boleh nyanyi klasik ke? Tak boleh nyanyi klasik. Jadi dia nyanyi. Kau tengok muka dia lawa je, kau tak kasih aku nyanyi. Yelah, pasal kau dah teruk, buat apa nak nyanyi lagi? Okeylah, silakan sudah. Nyanyi. Pergi. Aku nak enam. Para hadiah mati sekalian, saudari, apa ni? Santi akan menghiburkan cik-cik dan tuan-tuan dengan penari-penarinya sekali. Tepuk tangan kepada saudari Santi.
Pulau Pinang, Pulau Mutiara. Pulau indah dengan pohon-pohon nyur yang melambai di tiup bayu. Deru ombak memecah di tepian pantai. Pasir yang putih gemerlapan di panah cahaya matahari. Pulau Pinang abadi dengan sejarahnya. Melalui jambatan Pulau Pinang atau dengan feri, Pulau Pinang tetap dekat di hati. Sungguhnya indah, hai Pulau Pinang. Bukitnya menghijau, lautnya tenang. Setiap pelancong pastikan senang. Tersemat ingatan setahun dikenang. Terkenal panggilan Pulau Mutiara, negeri termaju sebelah utara. Berbilang bangsa hidup gembira, dia menjadi bangga negara. Welcome you to Penang, girl of the Orient, and the warm smile is everywhere. We'll make you feel at home wherever you go. The hospitality never let you down. Berkenal panggilan Pulau Mutiara, negeri termaju sebelah utara. Berbilang bangsa hidup gembira, dia menjadi bangga negara. Jeruk buah-buahan, terutama pala. Berbagai bayangan ada segala. Apa yang terniat terintas di kepala. Terkenal panggilan Pulau Mutiara, negeri termaju sebelah utara. Berbilang bangsa
tuan, tuan, saya hendak terang. Kalau silap kata, harap maafkan saja. Saya ada lagi, memanglah kaki joli. Dia memang lawak, tak mau kalah gaya. Kerjanya main music di restoran. Gajinya 500 satu bulan. Tak hirau uang habis tak karuan. Katanya bayar hutang kiri kanan. Dia saban malam jam 3 baru pulang. Baju penuh gincu, ai mulutnya tak menentu. Kalau saya tanya, dia merepek panjang-panjang. Kalau saya bilang, dia terus ai meradang. Aku mak urut dada, cukup sabar. Supaya rumah tangga jangan berubah. Kenapa dia tidak sedar diri? Padahal ada anak dan bini.